February two thousand twenty four, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last minute court ruling that changed eligibility criteria uh, allowing the president's son to join the ticket of the frontrunners runners in the election. What measures are in place to ensure that high ranking officials, including the presidents, are prevented Selamat pagi, para netizen manapun kita berada. Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, sekarang dipertanyakan begitu kan dari anggota Komite Ham PBB mempertanyakan netralitas seorang Jokowi. Mulai dari keputusan MK, mulai dicawi-cawi seorang Jokowi begitu kan ya. Mulai dari uh, apa namanya? semuanya begitu kan. Apakah ada nuansa-nuansa uh, apa namanya? netralitas sebagai seorang presiden di situ begitu kan? Apakah ada keterlibatan? Nah, ini yang menjadi catatan penting begitu kan ya. Ini sangat memanas begitu kan. Ini menjadi trending lagi bahkan ini mendunia begitu kan ya. <t little� drie ateuckbox> ini dengan 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 uh, seperti ini bisa saja begitu apa yang kemudian terjadi selama ini begitu kepada siapapun saya saya memandang bahwa ya dengan adanya uh, spekulasi sekarang ini yang kemudian dipertanyakan terkait dengan adanya uh, uh, apa namanya uh, keputusan dari seorang MK begitu kan ya di situ ya terkait dengan pemilihan presiden apakah ada cawi-cawi yang kuat kepada uh, apa namanya kepada Pak Jokowi di situ, eh, kepada uh, uh, Konstitusi begitu kan? Ini ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian tidak dijawab oleh uh, apa namanya perwakilan dari Indonesia malah membahas yang lain begitu kan? Jadi kalau sudah dibahas dengan yang lain maka nuansa-nuansa seperti yang saya katakan tadi begitu kan ya bisa saja alibi dan sebagainya. Padahal ya mereka sudah mempertanyakan uh, apa namanya terkait dengan cawi-cawi seorang presiden begitu. Salah satunya adalah bagaimana keputusan MK ya terus kemudian cawi-cawi uh, yang kuat kepada salah satu calon di situ begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan kalau memang ini tidak dijawab dan bahkan ini menjadi isu nasional, eh, internasional di situ begitu kan. Ini menjadi isu internasional lebih gitu kan. Jadi artinya apa? Sekarang ini banyak yang uh, uh, apa namanya? Media-media internasional sudah menyoroti betul begitu kan ya dengan adanya dugaan-dugaan yang kemudian uh, yang dianggap uh, melanggar dan sebagainya begitu kan ini salah satunya ya dari delegasi masalah uh, apa namanya yang ada di Indonesia delegasinya tidak menjawab dengan, terkait dengan hal itu ya disinggung putusan MK tentang syarat capres cawapres ya ini dari sidang PBB di situ mempertanyakan netralitas sebagai seorang Jokowi sebagai seorang presiden tapi nampaknya mereka agak gimana begitu ya sangat-sangat <laughs> uh, disayangkan begitu karena pada hakikatnya orang-orang uh, seperti ini begitu saya kira banyak nuansa-nuansa yang mengatakan bahwa wah ini kalau di apa namanya dibentuk uh, begitu kan ya dengan adanya ini pasti ketahuan ini mendunia lagi netralitas seorang Jokowi dan pencalonan Gibran di pilpres jadi sorotan di sidang komite ham ya PPB ya apakah ada uh, nuansa ini Pemilihan Presiden Pilpres 2008 di Indonesia menjadi sorotan dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia HAM diseriakan ya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau ECCCPR ya di Jenewa ya Swiss ya masalah netralitas sebagai seorang Jokowi dan putra Jokowi Gibran Raka Buming Raka mau dibawa kemana bangsa kita kalau sudah seperti ini begitu kan ya malulah kita begitu. Bagaimana ya perasaan mereka yang hadir di sana? Saya cuma melihat video ini aja. Malu, <laughs> mereka bangga sih. Kayaknya katanya begitu, kan? Ini komentar-komentar dari netizen, begitu kan? Apalagi ditambah cawi-cawi, masalah bansos, masalah yang lain itu masih banyak, begitu kan? Artinya apa? Ini masih uh, uh, menjadi go internasional di situ begitu kan. Ini bukan sidang ecek-ecek di situ loh begitu kan. Ini bukan sidang ecek-ecek begitu kan. Artinya apa? Apa yang kemudian disampaikan oleh mereka mungkin menjadi perhatian khusus begitu kan. Bagaimana langkah ke depan bangsa kita, rakyat Indonesia kita begitu kan. Bisa saja diprediksi orang-orang barat. Sedangkan orang-orang barat sekarang ini sudah tidak lagi masalah soal cawi-cawi masalah sana sini begitu. Walaupun ada dugaan-dugaan kecurangan mungkin tidak se uh, separah uh, Indonesia mungkin seperti itu begitu. Ini coba bayangkan MK-nya dibahas ya terkait dengan putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka di situ begitu. Jadi Uh, apalagi ditambah dengan yang lain begitu kan Bagaimana dengan Jokowi <laughs> Itu yang dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia hari ini Ini Anggota Komite HAM ya PBB mempertanyakan netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Atau CCPR ya Barsiwali Nadiei Mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi Dodo Dan pencalonan Gibran Raka dalam Pilpres 2024 Pertanyaan itu disampaikan pada sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa Swiss ya, pada hari Selasa Nadia melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu di 2024 ya. Ya, mereka sudah go internasional beritanya begitu kan. Lantas apa? Apakah kita sebagai rakyat Indonesia malu begitu kan ya mendengar hal-hal seperti ini dibahas bagi di sidang PBB begitu kan. Itu sidang luar biasa. Saya pribadi malu begitu kan? Ya seolah-olah bangsa kita ya tidak teguh dalam pendirian, ya dalam artian semua apapun itu bisa, dipreteli bisa, sanya bisa. Kenapa sih? Ya sekarang ini akibat uh, apa namanya uh, sebagai uh, penjajah dari uh, Belanda uh, di negara-negara manapun itu biasanya itu gampang untuk dimimik berbagai apapun itu bisa begitu, karena Uh, apa namanya pikiran kita itu masih terkontaminasi dengan hal soal masalah kepentingan soal masalah soal uh, uh, apa namanya uh, penguasa dan sebagainya begitu sehingga masyarakat Indonesia coba bayangkan dengan adanya bansos saja mereka mau begitu kan memilih indo walaupun itu tidak baik ya, kan orang, orang orang berpikir seperti itu begitu maka sangat sangat disayangkan begitu kan ya maka uh, hari ini ya ketika mereka sudah Uh, mempertanyakan di sidang uh, PBB tersebut lantas apa yang harus kita lakukan sekarang ini begitu ya sebagai rakyat Indonesia malu kita begitu sebenarnya mempertanyakan terkait dengan Pilpres di 2024 <laughs> sayang seribu sayang begitu tapi nampaknya oke-oke ajalah ya tidak menjadi masalah ya dibahas toh pada akhirnya demokrasi itu adalah demokrasi yang ada di Indonesia masalah ini kan malu sebenarnya diungkit ya atau dipublikasi ke publik begitu itu sebenarnya malu kenapa saya katakan malu karena hakikatnya demokrasi itu yang berada di Indonesia itu dilihat bahwa tentram adem santai begitu kan itu bukan tidak bisa negara-negara lain yang kemudian mengalami demok apa namanya berganti kepada demokrasi wah ini Salah satunya mungkin berpikir dua kali, begitu kan? Salah satunya kok bisa, bohong, kok bisa ada dugaan-dugaan seperti ini dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita amati betul. Saya, masyarakat Indonesia sendiri, malu melihat dengan sidang seperti ini, begitu kan? Ya, sidang komite HAM PBB mempertanyakan netralitas sebagai seorang Jokowi. Ya, kita lihat saja. Jadi, artinya apa? Artinya selama ini mungkin ya, citra seorang Jokowi itu sudah buruk di mata dunia, begitu kan? Bisa saja citra seorang jokowi buruk di mata dunia terkibat uh, akibat cawi-cawi yang begitu, begitu kuat ya cawi-cawinya begitu kuat dan sebagainya lihat saja nanti tapi nampaknya ini kan uh, demokrasi yang ada di Indonesia yang tentu begitu kan ya banyak sekali nuansa-nuansa uh, yang kemudian <flatterels> uh, uh, masyarakat hari ini begitu kan ya sudah dipecah belah nuansanya seperti itu begitu jadi kalau mereka sudah dipecah belah sana sini, pendukung-pendukung mereka ia ya akan gampang ya. Yang kalah bisa saja ada nuansa untuk menjadi menang. Terus kemudian disupport ini, disupport dengan adanya yang lain begitu. Saya kira Agak-agak kacau begitu kan ya. Bangsa kita tidak bersatu ternyata. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.